Waduh, pasti orang Tangerang udah gak asing banget ya sama taman yang di belakang Botang. Tapi kali ini Botang bukan mau jalan-jalan di taman, yakni Botang mau cobain experience makan ala-ala Korea itu. Yap, pas banget. Botang sekarang sudah berada di depan Classroom Cafe Yogiso. Nah, di sini itu ada apa ya? Experience makan yang berbeda. Jadi ala-ala Korea gitu. Kalau kalian sering nonton drakor atau misalnya ngelihat apa sasis anak-anak teman-teman Korea gitu ya, ya kan kalau makan sasis Korea gitu, kalau makan kan pakai tray gitu. Dan di sini ternyata ada. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke Korea buat nyobain experience yang sama. So kita langsung masuk aja ada menu apa aja di dalam dan kita akan cicipin nih makanan ala-ala Koreanya. So ikutin Botang terus. Let's go. Akhirnya sekarang Botang masuk nih. Oh, wow. Vibes-nya seru banget dan kita akan langsung tanya-tanya aja ada menu apa aja di sini. Halo Kak, sore. Ada menu apa aja Kak di sini? Untuk menu, kita yang best seller-nya ada yang dosirak Kak. Untuk dosirak itu ada dosirak chicken, ada dosirak bulgogi juga. Ada juga yang campur chicken sama bulgogi dan nasinya juga bisa di-upgrade jadi nasi goreng kimchi putih atau kecap. Oke. Terus minumannya ada apa aja nih? Untuk minuman kita yang best seller ada Galaxy Drink, dia bawahnya itu sirup lemonade, atasnya dia ada bekuan berry-nya itu dari bunga telang, Kak. Okay. Ada juga yang refill semacam kayak teh manis, teh jagung atau teh tawar, Kak. Oke, wah. Itu kalau refill bisa refill sepuasnya atau gimana? Bisa refill sepuasnya, Kak. Belum ada batasnya. Oke. Wah, aku mau cobain sih yang paling recommended di sini ya. Tadi ada dosiraknya juga ya. Terus sama minumannya tadi yang recommended juga. Oke. Ini bukanya setiap hari, Kak? Bukanya setiap hari, Kak. Untuk weekday bukanya dari jam setengah 11 sampai jam setengah 10. Kalau untuk weekendnya dia dari jam 11 sampai jam 10. Oke, wah thank you Kak, berarti aku pesan yang tadi itu ya yang paling recommended di sini. Oke, terima kasih. Tuh, tadi menunya udah disebutin, terus ini juga ada menu-menunya. Ada harga-harganya juga di sini, kalian bisa langsung lihat. Terus vibes-nya unik banget, ini ada papan tulis yang pakai kapur gitu. Jadi menarik banget. Sekarang kita tinggal pilih tempat duduknya mau di mana, terus nanti kita tinggal tunggu pesanan yang datang. Let's go. Jadi dia itu ada sirup lemon dan juga ini ada bunga telang tapi bentuknya beruang gitu. Jadi lucu banget, nanti kita akan tuang gitu ya. Jadi nanti akan berubah warna katanya. Terus di sebelah sini ada teh jagung. Jadi itu katanya tuh tehnya itu gak ada rasanya tapi ada aroma jagungnya. Ini khas dari Korea. Dan yang terakhir ini ada pandan coffee latte. Jadi ada pandannya di bawah. Dan untuk makanannya Botang di sini pesan ada rice bowl bulgogi spicy tuh dengan telur setengah matang dan ada bulgogi apa dirnya, terus di sini ada tteokbokki dan ini dia yang paling unik di sini ada traynya dosiraknya, jadi ini ada nasi goreng, jadi bisa nasi putih, bisa nasi goreng ataupun sesuai dengan kalian mau, sini ada pilihannya, ada telur tamagonya, ada chicken spicy, ada tahu dan ada sayurnya juga, ada rebus pakcoy. So kita akan langsung aja cobain karena buat orang asal buat cobain, tapi Botang tertarik banget sama Galaxy Drink-nya ini. Sekarang kita mau coba tuangnya. Moment of truth. Wow. Dia langsung berubah warna ya, jadi warna ungu. So kita akan langsung aja cobain untuk esnya, kayaknya seger banget ya perpaduannya. Kita akan aduk dulu ya. Oke, kita cobain. Agak seger banget. Asam tapi seger.
Terus kita akan lanjut cobain apa dulu nih? Kira-kira Mimi dosiraknya dulu ya. Kita akan cobain ini dulu. Rice bowl bulgogi ini. Oke, baik. Rice bowl spicy bulgogi. Jadi telur ininya, terus ada ini juga. So kita akan cobain ya. Aku pakai sendok aja nih ya. Beefnya kayaknya ini banget nih. Oke. Rasanya cenderung manis, tapi tetap ada pedes-pedesnya gitu. Nah, telurnya kita pecah lagi. Bener. Jadi pas pertama kali dimulut tuh rasanya tuh manis. Tapi manisnya nagih gitu loh. Terus ada pedesnya. Ini sih nikmat banget. Aku mau geser. Sekarang kita mau cobain nih dosiraknya dulu ya. Jadi nasi gorengnya. Ada ayamnya juga, kita cobain nasi gorengnya. Wow, ini aku ngerasain kayak di Korea ya. Ini spicy ya, pedas. Terus aromanya tuh beda. Aromanya tuh berasa banget. Ini tahunya. Kita belah ya. Tuh. Crispy banget gak sih kulit luarnya? Tuh. Tahunya tuh soft, tapi luarnya crispy. Enak banget ya. Kita cobain tamagonya. Menurut aku rasanya semuanya berasa semua gitu, ada rasanya. Terus berasa banget. Kita cobain yang chicken ya. Ini ya. Manis, pedes. Ini senangi banget sih. Dan yang bikin makin sehat gitu ya. Udah ada protein, karbohidratnya. Ada juga nih sayurannya tuh. Jadi nge-refreshing dari semua kondimen yang ada di sini. Ini enak banget. So, aku mau cobain teh jagungnya dulu ya. Ini katanya bisa refill. Kalau misalnya kalian kesini pesan teh jagung, itu bisa refill. So, kita akan cobain aja langsung. Bener. Dia tuh tawar. Terus ada aroma-aroma jagung, tapi jagungnya tuh jagung yang enak gitu. Nikmat banget. So, last one, kita akan cobain tteokbokki. Tadaa! Tuh, masih berasa. Kelihatan gak sih? Oh,
tensinya tuh kenyal banget. Rasa sausnya ini pedes tapi manis. Jadi ini pedes manisnya di sini tuh bikin ketagihan banget sih. Enak banget. Dan sekarang kita cobain kafe ini ya. Jadi di sini ada menunya banyak banget. Ada kimchi juga kalau misalnya kalian mau kimchi. Terus ada juga menu-menu lain. Ini aku udah perlu ya, biar lebih merata. Dia kopinya lebih strong. Tapi creamy, enak. Dan di sini juga itu ada kayak permainan-permainan yang bisa kalian mainnya sambil nunggu pesanan datang atau abis makan gitu kan, nunggu makanan turun. Jadi main-mainan juga di sini. Jadi ini bukanya Senin sampai Minggu, untuk hari biasa itu buka di jam 11 atau setengah 11 sampai jam 9 malam. Untuk hari Sabtu dan Minggu itu bukanya dari jam 11 sampai jam 10 malam. Untuk vibes-nya bisa kalian lihat, ini nyaman banget ya. Bener-bener kita kayak lagi di apa namanya, kelas. Kamu lihat mejanya aja nih kayak kelas-kelas di Korea nggak sih? Makanya ada papan tulis yang dari kapur gitu, jadi seru banget. Ini kalau buat foto-foto kayak juga cantik banget ya sih. Terus menu-menunya juga di sini banyak banget. Kalau kalian misalnya kesini, terus ada ramyeon juga, terus ada kimchi yang tadi aku udah bilang, terus ada apa lagi nih? Banyak banget. Nih aku aja sambil sampai moto nih tuh. Moto-moto menu-menunya, dan di sini untuk pilihan dosiraknya juga bebas banget. Kalian bisa langsung pilih, dan menunya itu sampai pakai bahasa Korea. Gimana sih, ngerti itu enggak sih? Ini tuh benar-benar satu rekomendasi tempat kalau misalnya kalian jalan ke Medang nih. Nah, ini lokasinya ya. Buat yang belum tahu, ini ada di Melody Ruko MLB1 Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Kalau misalnya kalian tahu, ini seberangnya Melody Lake. Jadi deket banget ya sih ini tuh. Kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan di sekitar sini, itu bisa mampir aja ke sini, nyobain experience baru, makan pak dosirak nih ya, pakai trigay gini, udah kayak di Korea. Kalian bisa langsung aja kalau bisa lewat ke sini untuk cobain experience baru, untuk suasana yang berbeda nih, pakai meja kursi, terus juga makannya pakai trigay dosirak kayak gini, makanan Korea-Korea. Wah, ini sih bener-bener harus banget experience yang kalian coba untuk cobain suasana baru makan di sini. Benar-benar menarik banget. Untuk harga di sini affordable ya, cukup terjangkau. Terus juga minumannya juga enak-enak, nyegerin banget, pas banget makanannya. Kalau di lidah aku cocok banget. Aku tuh tipe orang yang suka makan manis, pedes, dan ini cocok banget buat aku. Untuk bentuknya ini kalian bisa di luar juga. Ada untuk outdoornya, dia tuh kayak konsepnya lebih kelesehan gitu. Dan untuk indoornya kayak gini. Potong sih suka banget ya, ada free wifi juga, pokoknya lengkap banget di sini. Kalian bisa langsung aja untuk datang ke sini untuk tahu lebih lengkapnya lagi. Buat nyobain langsung experience yang buat aku udah cobain. Kalau kalian mau pesan makanan yang buat aku pesan juga, bisa banget ke sini. Sok, mungkin segitu aja buat aku lanjutin ngabisin dosiraknya nih. Karena nyangi banget, apalagi tofokinya nih, buat aku suka banget dia teksturnya pas. Mungkin segitu aja yang bisa buat aku bagikan kali ini. Tadi jam buka udah, lokasi udah, harganya kalian bisa langsung lihat aja nanti di menunya. Kalian bisa langsung post untuk harganya berapa. Boleh lah sekali-kali ketuk sini gitu kan. So, buat aku segitu aja deh. Belum lanjut ya misi. Sampai jumpa lagi, sempat.